Oke, ngap. Jadi sekarang saya akan unboxing review pasang knalpot Sugi WRC di motor Beat STD Kirian Goib. Cek sound model pertama, cek sound model kedua, dan terakhir cek sound model ketiga. Sebelumnya jangan lupa subrek ya, ngap. Hehe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ngap, bertemu lagi di channel saya. Sesuai requestan dari kalian, sekarang saya akan review knalpot Sugi WRC yang harganya itu 80 ribuan atau 100 ribuan lah, lupa saya. Untuk berat packingnya segini nih, ngap. Kita langsung unboxing saja si knalpotnya ya. Nah, berlapis-lapis ya, si packingnya bagus. Nah, kita buka dulu si bubble wrap yang nempel di silencer atau tabungnya ya. Nah, ini dia ngap, silencer WRC full system. Di sini ada per, kita copot dulu. Nah, untuk harga yang sudah saya tadi sebutkan, dapat dua buah per, leheran yang ke head, dapat silencer atau tabung ya. Nah, kita timbang dulu untuk berat si silencernya. 1 kilo pas. Kita kilo semuanya. Jadi segini nih nggak beratnya ya. Nah, untuk ketebalan si leherannya segini lah ya. Untuk warnanya chrome atau warna stainless. Dan untuk bagian pipa yang ke headnya, di sini ada dua buah pipa yang berjajar seperti ini. Dan untuk bagian atau bentuk manipulnya ini bentuknya opal. Dan ada bolongan buat mur dan baut yang ke head. Untuk lasannya di sini muter seperti ini nih, ngap. Dan untuk cekungan di sini agak gepeng bebentukannya. Kemudian disambung menggunakan lasan yang muter. Warnanya sama ya, kayak leheran sih lasannya. Di sini ada dua buah cantolan per di atas dan di bawah dielas ya. Nah, untuk bagian sini ada cekungan sama ya. Nah, seperti inilah pembentukan leherannya. Dan ini untuk si silencer atau tabung WRC nya full hitam doff ya. Hitam doffnya kasar ini ngap kalau dipegang. Enggak, kita nggak terlalu kasar. Untuk pembentukan bagian sininya juga kayak corong ya ngap. Nah, untuk bagian si inlet nya seperti ini pembentukannya, ada cantolan dua buah atas dan bawah. Di sini ada apa namanya, lasan yang muter nih. Kemudian di bagian sini ada lasan yang muter juga bagian tabungnya ya. Untuk bagian gantungan knalpotnya, di sini ada baut untuk 14 ya. Di elas bagian sini, bagian sini, bagian sini, dan juga bagian sini ya, nggak, bentuk tengah-tengah kosong dan belakang juga kosong. Dan untuk bagian dudukan kaper knalpotnya ini seperti ini ya bentukannya, di elas satu titik atas dan bawah. Untuk bagian sini ada bautnya nih, dudukan baut. Untuk logo WRC nya ini persegi panjang dan tulisan logo WRC, paku ripet ujung dan ujung, WRC Racing Muffler. Bagian bawah sini ada bekas lasan panjang ya, nggak penyambung kayaknya. Untuk bagian sini kosong, tidak ada apa-apa. Atasnya juga polos. Dan untuk kalau ganti gasbol di sini dipakaiin paku ripet ya, nggak 4 buah nih paku ripetnya. Dan untuk bagian outlet satu buah pipa saja yang menonjolnya ya. Dan pipa yang satunya lagi di dalam ini ngab ya, di las juga. Kemudian kita lihat dari lubang inlet si saringannya seperti ini nih, nggak bentuk saringannya. Kayaknya ini saringan setengah deh. Kemudian kita lihat dari lubang outlet. Nah ya, saringan setengah ini nggak kayaknya. Nah, kemudian setelah di rakit seperti ini nih nggak bloknya ya. Dari leheran krom, kemudian bagian tabungnya hitam, full hitam ya. Kecuali logonya tidak hitam. Kemudian kita buka dulu knalpot si Daytona-nya ya. Yang belum nonton boleh tonton dulu.
Lanjut kita ganti packing. Packing knalpot. Kita pasang ke sini. Lalu kita pakai rem tribon meminimalisir kebocoran. Kita rapihkan, jangan terlalu banyak juga biar tidak cebrek. Lanjut kita pasangkan. Nah, sekarang kita pasangkan si Sugi WRC tabungnya. Kemudian kita pasangkan pernya. Kencengin si baut 14-nya. Sebelum dicek sound, kita review dulu look-nya. Nah, seperti ini look-nya ya. Kita lihat dari jauh samping kanan. Kemudian kita coba lihat dari samping kanan dekat. Nah, untuk bagian leherannya seperti ini nih. Nggak aman ya, nggak ada yang mentok atau mepet. Untuk bentuk si posisi si silencer kurang lebih sama kayak orinya ya. Kepelek juga renggang, logo WRC di bagian atas tapi rada ke pinggir. Look dari belakang seperti ini. Look dari samping kiri seperti ini. Tanpa lama-lama kita langsung cek sound ke ngab. Well. Nah, oke ngap, jadi itu dia barusan unboxing review pasang knalpot Sugi WRC di motor Beat STD Kirian Goib. Di next video saya akan coba cek sound model 4 pada saat motovlog di jalan raya ya ngap. Jadi terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.